cerita cerita kan, ini nak share sikit lah. Tadi bagi tak kata bagi dia, ada berlaku insiden kecil, motor dengan kereta macam tu. Apa yang aku nak kongsi kat sini, kita disarankan lah, disarankan ada medical kit. Medical kit yang orang kata yang simple pun dah cukup, yang simple pun sudah cukup. Sebab apa lah, medical kit ni kadang bukan untuk kegunaan kita, mungkin kegunaan orang lain. Macam aku sendiri, aku pun ada standby dalam kereta, simple je, kecil, lebih kurang satu tapak tangan lah. Dalam ni ada hampir 27 item. Salah satunya macam bandage, plaster. So sekurang-kurangnya dapatlah kita tolong sikit. Daripada tak dapat tolong banyak, dapatlah tolong sikit sementara menunggu ambulans ataupun tengah menunggu bantuan-bantuan lain. So pada korang, saya sarankan boleh standby satu medical kit dalam untuk satu kereta lah. Okay, right. Terima kasih.